Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sekarang insyaAllah hari ini kami akan menubuai beberapa responden di Pusat Bilah-Bilah KTCC mengenai tajuk tugasan kami, iaitu ibu apa beban atau tanggungjawab bagi seorang anak-anak. Okay, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama seorang responden di sebuah KTCC Mall bagi interview iaitu ibu bapa tanggungjawab atau beban seorang anak. Jadi assalamualaikum. Boleh akak perkenalkan diri akak? Waalaikumsalam. Nama saya Naliatul Ain binti Alias. Saya berumur 31 tahun. Okay, terima kasih. Jadi di sini saya ingin ajukan beberapa soalan kepada akak tentang ibu bapa beban atau tanggungjawab seorang anak. Jadi apa pendapat akak sendiri tentang isu pengabaian anak-anak terhadap ibu bapa? Okay. Sekarang ni memang kita tengok banyak anak yang melakukan pengabaian terhadap ibu bapa kan. Masih maybe sebab dia orang mempunyai ketengah masa atau mempunyai keluarga, tanggungjawab terhadap keluarga sendiri. Tapi walau bagaimanapun, kita sebagai anak sepatutnya tidak melakukan pengabaian kepada ibu bapa lah. Sebab bukan kita punya parents kan, dan jaga kita dari kecil. Saya rasa macam isu ni tidak sepatutnya berlaku kepada terhadap anak lah. Sebab sebagai seorang ibu bapa, pasti kita dah jaga anak kita dari kecil. Maybe dia orang pun boleh reflect dengan diri mereka sendiri bila dah melahirkan anak. Macam saya sendiri kan ada anak dan kita jaga. Of course lah kita kena memberikan tumpuan jugalah kepada parents kita walaupun kita dah ada keluarga sendiri. Jadi tidak wajar untuk kita melepaskan tanggungjawab kita tu terhadap orang lain. Sebab dalam Islam sendiri pun kata tanggungjawab terhadap ibu bapa tu kan still ada tanggungjawab lah walaupun kita dah mempunyai keluarga sendiri. Betul-betul. Jadi pada pendapat akak sendiri, kalau akak tengok sedikit situasi sekarang, apakah faktor anak-anak mengabaikan ibu bapa mereka sendiri? Mungkin akak pernah tengok situasi yang berlaku. Sebab banyak sekarang ni macam meletakkan tanggungjawab terhadap maybe dia hantar anak dekat apa, dia hantar parents dekat rumah kebajikan. Maybe
ada segelintir parents yang nak dihantar ke sana sebab maybe ada juga macam kawan saya memang parents dia nak dihantar ke sana. Dan maybe sebab dekat kampung tak ada tanah, tak ada orang lah. Tapi sebab tak ada penjaga, dia orang pun happy kat sana. Kalau macam tu tak ada hal lah, tapi walaupun kita tak ada masa atau apa, faktor utama saya rasa macam tanggungjawab lah, tak ada tanggungjawab tak ada di sendiri lah. Tak ada kesedaran lah macam tu. Jadi seandainya kita sendiri hantar ibu bapa kita ke pusat kebajikan, apakah yang patut dilakukan oleh anak itu sendiri supaya ibu bapa mereka tak rasa dibiarkan? Okay, sedikit memanglah kita tanya mak nak duduk dekat dulu-dulukan kan, tanya dia orang punya pendapat dulu. Tapi rasa mesti tak nak dihantar kan. Contohlah kalau dia minta dihantar sebab kita sibuk bekerja ataupun yalah tanggungjawab lain kan, maybe boleh tanya dia orang, melawat dia orang telefon ataupun melawat lah. Saya rasa macam parents perlukan kita lebih kot. Betul-betul spend masa dengan cucu. Jadi pada akak sendiri, apakah usaha yang boleh dilakukan untuk menangani masalah pengabaian ibu bapa? Usaha kesedaran diri sendiri kot. Tanggungjawab sebagai seorang anak sebenarnya. Kesedaran diri sendiri dan didikan sepatutnya. Jadi mungkin akak ada nasihat terhadap generasi luar sana pada zaman kini tentang isu pengabaian ibu bapa ini? Tidak sepatutnya berlaku lah, sebab isu ibu bapa adalah orang yang kita sayang kan, dan dah bela kita dari kecil. Tidak seharusnya berlaku dan saya rasa dalam masa dalam zaman sekarang ni dah banyak dah nasihat ataupun ceramah semua memang mengutamakan ibu bapa. Jadi self di kita punya kesedaran sendiri-sendiri lah kena tinggi. Okay, sekarang kita bersama dengan respon dari kita. Okay, soalan yang pertama, adakah ibu bapa membebankan anak-anak? Bagi saya, ibu bapa tak membebankan anak-anak lah. Sebab tu satu tanggungjawab kita sebagai anak. Sebab masa kita kecil, mereka dah jaga kita. So masa kita dah besar ni, tanggungjawab kita pula, kita ambil tanggungjawab untuk kita jaga mereka. Alang yang kedua, pada pendapat cik, apakah usaha kepada anak-anak untuk menjaga ibu bapanya? Sebab macam membalas jasa ibu bapa. Balas jasa ibu bapa. Kalau ikutkan kita nak balas jasa ibu bapa ni, kita tak mampu. Bagilah duit 1 juta sekalipun, kita still lagi tak mampu. Still lagi tak membalas jasa ibu bapa kita. So, cara yang terbaik kita nak balas jasa ibu bapa kita adalah berbakti pada mereka selagi mereka masih ada. Apakah tanggungjawab anak terhadap kedua ibu bapa mereka? Bagi saya, tanggungjawab anak kepada ibu bapa mereka adalah macam menjaga dengan sebaik yang mungkin lah. Kalau boleh tidak mengabaikan tanggungjawab terhadap ibu bapa, contohnya macam kalau bekerja mungkin bagi sedikit hulurkan duit ke. Lepas tu kepentingan yang lain macam bagi macam dalam segi yang lain mungkin bagi kasih sayang yang secukupnya, bagi macam tu lah. Okay, soalan yang kedua. Okay, pada zaman kini kita tengok ramai yang anak-anak mengabaikan ibu bapa. Macam tinggalkan ibu bapa dekat stesen bas ataupun rumah orang tua. So macam bagi akak, apa reaksi akak tentang isu semasa kini? Bagi saya, reaksi saya benda tu sangat tidak patut. Sebabnya kita sepatutnya sebagai anak perlulah menjaga ibu bapa kita dengan sebaik yang mungkin. Kalau boleh sampai ke akhir hayat. Daripada dia sihat sampai dia sakit, kena jaga dengan baik lah kiranya. Tidak mengabaikan macam hantar ke rumah orang tua atau sebagainya. Contoh. Berdasarkan dapatan kajian yang kami perolehi daripada temubual bersama 3 orang responden di KTCC Mall Terengganu mengenai isu tentang adakah ibu bapa membebankan anak-anak, majoriti anak-anak memahami konsep tanggungjawab mereka sebagai seorang anak terhadap ibu bapa, iaitu menjaga dengan sebaik yang mungkin dan tidak mengabaikan tanggungjawab mereka. Contohnya, menghulurkan duit kepada ibu bapa serta memberikan kasih sayang yang secukupnya.
Faktor kemungkinan berlakunya isu pengabaian ibu bapa ini adalah kerana kekangan masa yang dihadapi oleh anak-anak untuk menjaga dan melawat ibu bapa mereka serta anak-anak mempunyai tanggungjawab terhadap keluarganya sendiri. Selain itu, responden berpendapat bahawa ada sesetengah ibu bapa yang meminta untuk dihantar ke pusat jagaan orang tua kerana tidak ingin menjadi beban kepada anak-anak. Dari sudut pandangan yang lain, jika anak-anak menghantar ibu bapa ke pusat jagaan, tidak bermakna mereka terlepas daripada tanggungjawab untuk meluangkan masa, bertanyakan khabar serta melawat mereka secara berkala. Usaha bagi individu yang bergelar anak untuk membalas jasa ibu bapa yang telah membesarkan mereka ialah dengan berbakti kepada mereka selagi mana mereka masih bernafas. Umum kita mengetahui, jika diberi wang RM1,000,000 sekalipun, ianya belum tentu dapat membalas jasa dan pengorbanan ibu bapa kita. Nasihat yang dapat diambil daripada isu ini ialah, sebagai seseorang anak, sesibuk mana pun kita, tidak sewajarnya kita mengabaikan ibu bapa kerana ibu bapa telah menjaga dan mendidik kita dari tidak mengenal apa-apa sehingga menjadi seseorang insan yang berjaya. Bak kata pepatah, anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang akan mencoraknya. Pusat membeli belah KGC.